Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita nak buat art and craft. Siapa tahu hari Ahad hari tu hari apa? Ha, hari apa? Cuba teka. Pandai, hari ibu. Ha, hari ibu kita akan sambut setiap tahun pada 10 hari bulan 5. Okey, sempena hari ibu, kita nak buat art and craft flower heart. Ha, tahu tak macam mana nak buat? Okey, jom kita tengok kat sebelah. Mula-mula kita lipat kertas ini segitiga seperti ini untuk dapatkan bentuk segi empat sama. Bahagian yang ni kita gunting. Bila kita dah gunting, kita akan dapat bentuk segi empat sama seperti ini. Okey, kita lipat kertas ni menjadi segi empat sama yang kecil seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, yang kita dah buat ni, kita buka dan kita lipat segitiga sebanyak 3 kali. Okey, lipat macam ni dan lipat lagi sekali seperti ini. Dan lipat lagi sekali akan dapat 3 segi yang paling kecil. Okey, segitiga yang kita dah lipat tadi, kita gunting bentuk love. Okey, bentuk love dan akan jadi seperti ini. Bila kita buka, nanti akan jadi bunga. Kita ambil yang lagi satu dan kita gunting bentuk love, tapi kita gunting yang kecil sikit. Okey. Kita akan dapat satu bunga besar dan satu bunga kecil seperti ini. Okey, bunga kecil ni kita tampar dekat atas bunga besar. Okey, dekat bunga ni nanti kita boleh tulis selamat hari ibu untuk ibu kita. Dan lepas tulis, kita lipat kiri dan kanan bunga ni untuk jadikan bentuk love macam ni. Okey, yang bahagian daun kita lipat dua macam ni, lepas tu kita lipat lagi sekali. Okey, yang bahagian yang kita boleh buka ni, kita lukis gambar daun. Okey, lukis. Lepas tu kita gunting. Okey, bila dah gunting, akan dapat daun jadi seperti ini. Lepas tu kita ambil straw, okey, dan daun. Daun ni kita letak dekat atas straw ni, lepas tu kita lilit dia jadi macam ni. Okey, lepas tu kita gam dia bagi dia tak bergerak. Okey, inilah hasil yang telah kita lekatkan daun dia dekat straw. Okey, lepas tu kita ambil love yang kita telah buat tadi dan kita akan tampal dekat straw ni. Okey, cara dia kita pusing dekat bahagian belakang, kita tampal dekat bahagian belakang love menggunakan selotip seperti ini. Okey, kita balon tadi tu kita tampal dan kita gulung-gulung-gulung jadikan cone. Dah siap. Okey, lepas ni kita boleh bagi dekat mama kita, ibu kita, mami kita, bonda kita, umi kita. Bunga yang kita telah siap tadi, kita masukkan dalam cone ni dan kita bagi dekat ibu kita. Okey, cikgu dah bagi ibu cikgu. Selamat mencuba.